Bawaslu Kabupaten Sanggau terus melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi pencegahan dan pengawasan tahapan menjelang pemilu 2024. Sosialisasi dalam upaya membangun kesadaran politik masyarakat termasuk pemilih pemula. Peran masyarakat mengawasi tidak hanya pada tahap kampanye saja, tetapi seluruh tahapan pemilu membutuhkan peran serta pengawasan dari masyarakat. Pemilu bukan hanya kerja Bawaslu dan KPU, tetapi kerja bersama. Kesuksesan dan keberhasilan pemilu adalah keberhasilan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sanggau, Saparudin mengatakan pihaknya gencar melaksanakan sosialisasi dan publikasi terkait dengan upaya pencegahan. Selain itu, pihaknya terus melakukan dan melaksanakan pengawasan jalannya tahapan menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Sanggau untuk upaya pelaksanaan pemilu 2024. Yang pertama, kami melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi kepada stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilih pemula, pemilih disabilitas, dan lain sebagainya. Tentu ini juga tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah yang sudah mensupport untuk upaya pencegahan dan pendidikan politik kepada pemilih pemula tokoh masyarakat dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Suksesnya mulai dari tahapan hingga pelaksanaan pemilu tahun 2023 mendatang bukan hanya tugas dan tanggung jawab Bawaslu serta KPU semata, akan tetapi semua pihak termasuk masyarakat.